Neil, Dewa United, semoga musim depan berada di papan atas sehingga musim depannya lagi kita bisa masuk ke AFC. Target sementara seperti itu. Tapi kenapa Coach Neil Maizer sih yang dipilih nih untuk menjadi alasannya? Kalau mau mengasah, kita udah lihat udah lama, kita liatin permainannya emang cocok dengan Dewa United. Seperti itu sih. Yang lebih spesifiknya kenapa yakin dengan kemampuan coachnya atau gimana, Mas? Lebih yakinnya pada saat saya undang Coach Neil datang ke Jakarta, saya ngobrol banyak dengan Coach Neil tentang visi dan misinya dia seperti apa, pengembangan sepak bolanya seperti apa. Jadi dengan itu saya meyakinkan diri untuk mengambil Coach Neil sebagai pelatih di Dewa United. Untuk kontrak berapa lama dan opsinya seperti apa gitu? Sementara ini kontraknya coachnya 2 tahun. Apabila target semuanya tercapai mungkin ada perpanjangan kembali. Coach Kasar tadi sendiri posisinya gimana? Sekarang menjadi dirtek di akademi kita. Jadi tetap di Dewa United ya, Mas? Iya, masih ada. Semuanya masih berkumpul di sana. Untuk para pemainnya juga nanti kontrak adanya kepanjang atau mungkin? Pemain beberapa ada yang kita kontrak jangka panjang. Ya seperti saya bilang, semua kan bakal ada evaluasi. Semuanya akan dilihat targetnya tercapai atau tidak. Bila tercapai, ya kita akan perpanjang terus. Bang, tadi Coach Neil sudah membocorkan ada beberapa nama timnas ya? Yeah. Timnas yang akan dipanggil. Mungkin bisa dispesifikasi seperti apa sudah pendekatannya dan sudah dalam tahap pembicaraan, mungkin untuk nama mungkin nanti ya kita langsung ini juga gitu. Sekarang masih tahap dalam negosiasi karena kan sekarang ini banyak yang pemain-pemain jadi rebutan nih, justru malah lebih sulit mencari pemain lokal daripada pemain asing sekarang ini. Tapi yang jelas pemain asing itu dua jebolan Ajax Academy ya, Mas ya? Iya. Tiga. Semoga negosiasinya lancar, semua akan kita bawa ke Indonesia. Kenapa sih alasannya kenapa memakai pemain yang belum pernah di Liga 1 gitu justru? Kita sih berdasarkan kebutuhan tim aja sih, kita ngeliat-liat semua videonya segala macam, lebih ke cenderung kebutuhan timnya aja sih. Di posisi apa sih, Mas, yang dari jebolan Ajax Academy itu? Gelandang bertahan satu, striker satu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semua, teman. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.